Udah. Oke, jadi maaf ya, tadi sinyal aku agak rusak di sini. Kita bakal seru-seruan. Kita bakal asik-asikan. Nah, ini kan kita lagi dan apa sih sebelumnya? Kita ada penampilan spesial dulu nih dari Natalia. Oke. Langsung aja ya, pertunjukan dari puter ya. Be careful, don't be wasteful. Halo, halo. Hai semua. Halo. Bagaimana kabarnya semua? Kalau baik-baik saja, angkat tangannya. Baik. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Gerakan satu. Kalau kau senang hati, gerakan jempol. Kalau kau senang hati, gerakan jempol. Kalau kau senang hati, dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati, gerakan jempol. Aye, aye, aye. Semuanya bersemangat. Iya. Baru pertama kali ya. Kak Wiwit sama Kak Tesar ini sudah di swab antigen dan alhamdulillah hasilnya negatif. Itu. Jadi kita boleh buka masker karena kalau pakai masker tunggu. Suaranya nggak kedengeran sama teman-teman. Oh iya, suara kita kedengeran jelas kan ya? Satu tes, satu dua tiga. Oke, terima kasih. Kita mau mengucapkan terima kasih dulu Kak Wiwit. Oh iya. Sama AMSA Indonesia yang sudah mengundang kami Papataria untuk bisa berpartisipasi dalam acara negerianak.id. Wis. Negerianak.id. Luar biasa. Ini dalam rangka selamat ulang tahun juga ya. Oh, AMSA Indonesia yang ke-25 tahun. Happy birthday to you, AMSA. Happy birthday to you, AMSA. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, 25 tahun itu tahun perak. Silver. Silver ya. 50 tahun gold. Gold. 75 tahun. Silver and gold. Platinum. Platinum, oke. Okay. Kita mau ngapain nih, Kak Tesar? Iya, Kak Tesar sama Kak Wiwit. Semoga diizinkan oleh teman-teman semua yang ada di sini untuk bercerita. Ah, udah siap belum ya teman-teman di sini untuk mendengarkan cerita dari Kak Wiwit dan Kak Tesar? Yang sudah siap, coba tangannya. Tangannya. Wes. Alright. Oke, keren banget semuanya. Ini aku boleh nyapa dulu gak, Kak Wiwit? Oh, boleh, boleh. Ada Kaska Abimana. Kaska, halo. Oh, iya, angkat tangan luar biasa. Ada yang tadi dari negeri, apa ya tadi ya? Negeri Awan. Rumah negeri. Rumah negeri, halo rumah negeri. Semuanya angkat tangan. Rumah generasi. Rumah generasi, maaf. Semuanya angkat tangan. Oh, hey, asik. Dari rumah budaya semuanya angkat tangan. Asik. Kita kalau dibuka suara itu seru banget. Iya, ada banyak sekali, ada sekitar 5.000 orang ya, kita orang ya, seperti itu. Kan dikit lah. Oh ya, terima kasih juga sama Kak Cila ya yang sudah menjadi ketua panitia. Yes. Terima kasih Kak Cila yang sudah berkenan mengundang kami. Kak Timothy juga yang ada di sini. Kak Sharon sama Kak Kartika. Kartika. Catherine. Catherine. Oh iya, maaf Kak Catherine. Oh, ada banyak, ada Kak Iwan, ada Kak Ufa, ada Kak Sika, ada... Ah, banyak ya semuanya kan ya. Pengennya kenalan semua, cuman ya karena kita cuma kasih waktu cuma 20 menit. 20 jam? Oh, 20 jam. Iya. Harusnya kita langsung to the point. Oke, baiklah. Kak Tesar dan Kak Wiwit tidak hanya berdua. Tidak hanya berdua. Kami itu ditemani oleh teman kita. Dua teman kita. Dua teman kita. Berarti 2 tambah 2 sama dengan berapa? Dua tambah dua sama dengan berempat kita. Oke, berempat kita akan
bercerita kepada teman-teman yang ada di sini. Yes. Dan teman-teman jangan takut ya. Teman Katesar sama Kawit yang satu ini agak unik. Dia itu mereka bukan manusia. Tapi boneka yang kita kendalikan. Mereka adalah boneka yang kita kendalikan. Ya. Dan mereka akan menjadi dan mereka akan menjadi apa? Sama-sama ngantuk ya? Kita langsung aja ceritanya ya teman-teman. Jadi pada suatu ketika aku ngantuk katanya. Akhirnya kita berkuasa. Kita yang berkuasa. Mereka tertidur pulas. Itu kamu pakai asap apa sih sampai mereka langsung tidur gitu? Oh, itu paling nanti mereka tertidur sekitar 20 menitan lah. Oh, enggak lama. Kita harus cepet-cepet dong kalau gitu. Teman-teman. Halo, teman-teman. Hai, teman-teman. Halo. Kenalkan aku Jojo dan sebelahku ini Kevin. Dan di sini yang akan bercerita bukan Kak Tesar atau kau. No. Mereka melulu. Oh. Katanya dikiranya mengendalikan kita. Dikiranya mereka yang mengendalikan kita. Padahal mereka itu bawahan kita. Iya, karena di bawah. Dan sekarang Jojo dan Kevin akan bercerita tentang sesuatu yang mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Ya. Dan begitulah ceritanya. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Dadah. Eh, belum. Oke. Kita mulai. Kita mulai. Oke. Baiklah, kita mulai ceritanya. Pada suatu pagi di rumah Kevin. Teman-teman, Kevin baru saja selesai mandi. Mandi untuk berangkat ke sekolah pertama kalinya setelah lama tidak sekolah karena masa pandemi. Wah, tentu saja Kevin merasa sangat bahagia, antusias, dan tidak sabar untuk bisa sampai ke sekolah. Dan kita saksikan bagaimana ceritanya. Hey! Sudah mandi, sudah gosok gigi, sudah sikat gigi, lalu sudah mandi. Sama aja ya. Aduh, rambutku masih berantakan nih. Udah ganteng belum? Ya. Wah. Sudah segar nih tinggal berangkat ke sekolah. Gak. Mama ngagetin aja. Kevin. Kevin. Ya, Ma. Sudah mandi? Udah dong. Segar begini. Coba. Wah, sudah wangi anak Mama. Ini Mama sudah bikinin masakan buat Kevin untuk pertama kali masuk sekolah. Terima kasih, Mama. Ada nasi jagung, campur rempeh, ada semur daging, ada buah-buahan, ada susu. Kamu makan semua ya, Nak. Biar kamu sehat ya. Biar kamu kuat sampai ke sekolah ya. Ya. Sampai pulang gak kembali ke sini ya. Iya. Mama mau sapu-sapu dulu. Iya, Ma. Makasih, Mama. Makan ya. Iya, Mama. mana dulu nih makanan? Jangan lupa. Iya, Ma. Jangan lupa minum air putihnya. Iya. Udah, Mama mau sapu-sapu. Iya, Mama. Nah, sekarang buah-buahannya dipotong-potong dulu. Iya, Mama. Sip. Iya, Mama. Saking perhatiannya Mamaku padaku, dia selalu memastikan supaya aku memakan semuanya supaya badan sehat. Hah? Nasi jagung.
Aduh, enak sih, tapi aku bagel. Aku lagi bosan sama nasi jagung. Gimana dong? Ada si Emeng. Karena aku lagi bosan sama nasi jagung, aku kasih si Emeng aja. Tunggu ya, tunggu Meng. Nih. Kok nggak mau? Terus maunya apa dong? Semur daging. Nih. Giliran semur daging aja cuma. mau lagi? Apa ya? Apa? Oh ini sayur. Nih. Nggak mau juga. Aduh, gimana dong? Wah, teman-teman, si Emeng nggak mau makan nasi jagung sama itu sayurnya. Aduh, bagaimana ya? Kevin? Iya, Mak. Aduh, gimana nih? Sudah selesai. Oh, udah. Sudah selesai. Mama, tuh, Mak. Di sana ada apa tuh, Mak? Ada yang nyariin. Coba lihat dulu ke depan, Mak. Coba. Aduh, gimana? Nggak ada siapa-siapa. Kita buang aja. Kamu sudah selesai sarapannya? Udah mah. Mama, aku berangkat dulu ya. Aku berangkat sekolah dulu ya, Ma. Dadah. Loh, ini bekalnya gimana, Nak? Kevin, bekal. Waduh, kok buru-buru amat ya, Kevin? Dan teman-teman, Kevin pun dengan buru-buru karena tidak mau ketahuan kalau dia sudah buang-buang makanan, dia buru-buru ke sekolah. Dan di sekolah pun, ada sesuatu yang terjadi teman-teman. Tiba saatnya istirahat. Aduh, kok badan berasa lemes gini ya? Kenapa sih? Aduh. Hai Kevin. Hai Jojo. Hai. Aduh, enaknya ya. Ini pertama kali kita ke sekolah lagi. Iya, seru banget. Ya udah, sekarang kita makan siang dulu yuk. Iya. Kamu kenapa kok kayaknya lemas gitu? Enggak, aku baik-baik saja kok. Sehat. Iya. Kamu mau makan? Enggak. Aku lagi diet. Aku lagi diet menjaga badanku supaya sehat. Jadi aku tuh kan diet. Kevin. Hey. Kamu enggak apa-apa? Aduh, kok kamu bisa sampai jatuh gitu? Enggak tahu, tahu-tahu aku pusing terus tadi tuh mati lampu. Waduh, kenapa? Kamu tadi sarapan enggak? Aku sarapannya dikit banget. Nah, kenapa? Emang ibu kamu gak menyediakan sarapan tadi? Iya, mamaku itu bikinkan aku nasi jagung. Sama apa tadi, sayur, parampe ada, terus ada semur daging. Tapi aku lagi bosen. Loh? Karena aku itu aku pengen sarapan yang lain gitu. Terus itu nasi jagungnya kamu apain? Aku kasih sama Emeng. Hah? Kucing kan gak makan nasi jagung? Ya juga sih. Ya kan teman-teman? Sayurnya juga aku kasih. Hah? Emang dimakan sama kucingnya? Enggak. Loh? Sayang. Cuma semur daging aja yang dimakan. Wah, kamu ini, waduh, sayang banget tuh Kevin. Terus yang nggak dimakan, aku buang. Dibuang. Waduh. Kevin, nih maaf nih ya, cuma ini aja apa. Aku tuh ya jarang banget bisa makan nasi jagung. Hah? Ah, serius? Apalagi rumput rampe itu buat aku tuh. Yang benar. Makanan yang mewah. Maksudnya kamu tuh bersyukur bisa tiap hari bisa makan nasi jagung, mau makan rumput rampe, terus ya istilahnya kamu udah dikasih banyak makanan yang enak-enak. Itu nasi jagung dan rumput rampe itu makanan favoritku loh. Ya, benar juga ya. Yeah. Tahu gitu kalau aku nggak mau, aku bawa aja ke sekolah buat kamu. Oh, itu kan lebih bagus.
Tapi kamu juga perlu makan. Kata ibu guru sih, sarapan itu penting, apalagi kita harus makan makanan yang berkarbohidrat. Ya. Karbohidrat. Habis gimana dong? Aku bosan. Ya, bosan itu kan hanya sekedar ini saja. Apa tuh? Bisa dipaksakan. Kalau kamu bisa menikmati makanan, ya itu bukan bosan. Aku nggak pernah bosan tuh makanan itu. Jadi mending jangan dibuang, tapi dibawa buat teman-teman gitu ya? Iya, kalau kamu misalkan coba makan yang nggak habis, bisa dibawa buat teman-teman bagi-bagi di sekolah gitu. Ya juga ya. Aku nggak kepikiran kayak gitu. Soalnya aku tuh tadi tuh gini nih. Aku itu pengen jajan-jajanan yang di depan sekolah itu loh. Yang pedes-pedes, yang manis-manis, minuman yang segar, warna-warni. Itu enak banget tau, Jo. Kamu udah pernah belum? Enak, sumpah. Kata ibu guru, aku kasih kata, makanan yang membahayakan. Wah, kapan ibu guru bilang? Aku selama masuk sekolah gak pernah dibilangin gitu, ibu guru. Waktu ibu guru bilang, kamu lagi tidur. Iya, maaf. Itu makanan-makanan yang apa warnanya cerah-cerah kayak gitu, itu biasanya memakai zat-zat yang membahayakan tubuh kita. Oh. Ya, gitu. Baiknya kamu menghindari itu. Ah, iya. Gak usah makan gede kayak gitu. Mendingan kita, ya di kantin kan ada ini, Coto Makassar. Tunggu, tapi aku tadi tuh karena buru-buru berangkat bekal sama uang nggak bawa. Ya, aku sih cuma aku kan bukan orang yang apa anak yang dari keluarga yang berada nih. Maaf nih, aku cuma punya. Uang satu porsi saja nih. Emang kamu mau beli apa? Coto Makassar aja, enak. Soto kali masa coto. Ada-ada aja. Soto dibilang coto. Ini. Kamu ini belum tahu nih, makanya kamu tuh sering-sering baca buku, sering-sering kuliner, wisata kuliner. Ya apa? Coto Makassar sama soto. Coto sama soto. Apa bedanya coba? Coto sama soto. Ya teman-teman bisa jawab nggak? Soto sama coto bedanya apa? Tebak-tebakan. Ada yang tahu nggak? Yang tahu angkat tangan. Ada yang angkat tangan juga. Itu tuh. Aku tahu bedanya soto sama coto apa? Apa? Kalau soto itu pakai S, kalau coto pakai C. Pasti benar. Bukan. Oh, bukan? Bukan. Soto pakai kuah. Coto juga pakai kuah. Iya. Soto enak. Coto juga enak. Bedanya apa? Nggak tahu aja, nyerah. Ada yang tahu, teman-teman. Tadi Olivia angkat tangan. Celo juga angkat tangan. Apa dong bedanya soto sama coto? Yaudah deh, aku kasih tahu aja ya. Kalau soto itu ada daging sapinya. Soto pakai daging sapi. Pakai daging sapi. Terus kalau coto? Pakai daging capi. Ini masa bedanya cuma daging sapi sama daging capi. Aja ada. Kita beli yuk. Beli apa? Kita beli Coto Makassar. Oh iya. Tapi setengah porsi kita makan dulu ya. Iya. Beda piring apa? Iya dong. Beda piring beda sendok. Ya udah, baik. Kita berbagi. Teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, pada saat makan siang, Jojo dan Kevin berbagi makanan satu porsi Coto Makassar. Dan tibalah Kevin pulang kembali ke rumahnya. Mama, aku pulang. Kevin? Iya, Ma. Ini apa? Apa di dalam tong sampah ada sisa makanan apa? Kevin. Iya, Ma. Coba ya, kamu lihat di sana tuh ada sisa makanan yang Mama sih nggak merasa buang. Itu siapa yang buang? Kevin, Ma.
Kamu buang makanan? Iya. Makanan yang mama masak dari subuh. Dibuang. Enggak gini. Mama. Mama jangan marah dulu, Ma. Enggak marah. Gini, Kevin itu senang banget. Doyan banget sama nasi jagung. Terus sayur. Parape senang. Kenapa dibuang kalau gitu? Kevin lagi pengen makan yang lain, Ma. Kenapa kamu nggak bilang, Nak? Ya, maaf. Jadi karena Kevin nggak makan, Kevin kasih ke Meg. Meg? Terus tapi Meg kan nggak makan nasi jagung sama rumput rampe. Iya, emang dia makan? Enggak. Terus kamu apain? Kevin buang, Ma. Kevin. Aduh, mama itu spesial memasak nasi jagung sama rumput rampe buat kamu pertama kali masuk sekolah lagi. Iya, maaf, maaf. Tapi gini, Ma. Mulai besok, mulai hari ini, besok dan seterusnya, Kevin tidak akan membuang-buang lagi makanan. Kevin akan makan apapun yang mama masak. Gitu. Karena, Ma, ternyata banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita. Tadi Jojo bilang, kamu enak Kevin, makan itu tiap hari. Nasi jagung itu kalau buat aku, itu makanan spesial tahu. Terus Kevin langsung merasa bersalah gitu, Ma. Maafin Kevin ya, Ma. Lain kali kalau misalnya Kevin kurang senang sama itu, nanti Kevin bawakan ke sekolah buat teman-temannya, Ma, ya. Iya, tapi kamu kan harus makan juga. Iya, aku bagi nanti ini. Kalau kebanyakan, boleh kamu bawa ke sekolah. Iya, nanti Kevin bagi. Ini buat Kevin, ini buat teman-teman. Pokoknya jangan sampai ada yang terbuang. Iya. Enggak diulang lagi mau buang-buang makanan. Udah, sekarang kamu lapar nggak? Lapar dong. Nah, masih ada nih sisa nasi jagung. Nih. Hah? Simsalabim. Nasi jagung! Iya. Favorit aku! Kamu tahu nggak? Nasi jagung itu mengandung karbohidrat yang sangat penting buat energi tubuh kita selama seharian. Makanya penting. Kamu tadi nggak sarapan? Berarti kamu nggak sarapan tadi? Oh, nggak. Jadinya Kevin pingsan di sekolah. Waduh. Untung ada Jojo yang nolongin. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Masih ganteng kok. Jangan sampai terulang lagi. Ini, kalau gitu mama juga sedia ini. Masakin daging. Semur daging. Ada. Ya, biar kamu semur lupa. Daging, teman-teman. Iya. Wow. Dan satu lagi. Ting. Oh. Wah, ada rumput rampe. Wah, bahagia sekali siang ini bisa makan enak. Mama nanya, kalau semur daging itu mengandung apa? Protein. Nah, protein berfungsi buat apa ya? Untuk apa ya, Ma? Protein. Mm-mm. Buat apa? Pertumbuhan badan. Ya, pertumbuhan ini sel tubuh kita biar kuat badan kita. Penting sekali ya untuk biar kita cepat tinggi, cepat cerdas. tadi protein. Kalau rumput rampe ini apa mengandung? Serat. Sama buah juga serat. Betul apa enggak? Benar dong. Oh iya, itu bagian dari kelompok sayuran hijau yang mengandung serat. Itu penting untuk tubuh kita biar pencernaan kita lancar ya teman-teman ya. Iya. Bentar, itu suara mama kok jadi gede gini ya? Lupa. Maaf ya, teman-teman. Jadi Jojo. Jangan lupa Kevin untuk makan buah-buahan juga. Oh iya dong, buah-buahan itu aku paling suka. Ada yang aku nggak suka dari buah-buahan ini. Apa? Kulitnya. Tapi ada kulit buah yang bisa dimakan. Seperti kulit apel. Oh iya. Kulit kadu atau durian. Jangan dong, masa kulit durian. Oh iya. Kulit durian nggak bisa dimakan. Terus yang ini, jangan lupa yang terakhir. Susu. Nah, inilah makanan 4 sehat 5 sempurna yang akan melengkapi tubuh kita selama seharian. Penting untuk Kevin.
sekali, Ma. Ya sudah, kamu makan dulu. Makan, makan dulu. Nggak enak ada teman-teman, Mama. Oh iya, kita harusnya bagi-bagi ya? Harusnya bagi-bagi. Ya udah kita bawa ke ruang tamu. Aku ke ruang tamu dulu ya? Iya, 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 ambil satu. Nasi jagung. Nasi jagungnya ambil. Ayo. Kok susah banget sih? Susah ya? Ini coba. Semur. Semur. Ah, ini coba. Ayo. Ah, ya. Kok susunya ini? Ini coba bawa-bawanya. Yuk kita ke ruang tamu. Kita makan tapi teman-teman ya. Maaf ya, enggak bisa bagi-bagi ya, maaf ya. Aduh, makan bohong sih. Nah, itu dia teman-teman ceritanya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Yep. Nah, sebelum kita pamitan, Kevin. Yep. Kita mau main games dulu ya. Huh? Wah, ini yang seru nih teman-teman. Wah, kita bermain games. Ya, games. Games. Games-nya apa nih, Jo? Apa? Games-nya apa nih? Oh, games-nya adalah teman-teman harus mencari perbedaan dari dua gambar ini. Wih. Wah. Apa bedanya? Mirip. Ah, coba teman-teman, apa perbedaan yang ada di dua gambar ini? Ini yang di sebelahku ini gambar satu. Yang di aku gambar dua. Ini ada bedanya nih. Bedanya apa ya? Apa ya? Aku juga bingung. Coba teman-teman, ada yang tahu nggak perbedaannya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oh, ada angkat tangan tuh. Siapa? Iya, ada juga yang angkat meja tuh. Wih, meja jangan diangkat. Apa? Nian King. Nian King. Coba di spotlight dan Nian King-nya coba. Banyak sekali nih ada. Kayaknya udah tahu semua ya kayaknya ya. Wah, mereka banyak sekali. Orang seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya. Wow. Mereka ada di ini, NTT. Sumbawa. Sumbawa. Coba kita buka audionya satu ya. Yang King, coba Nian King. Siapa deh, siapa aja. Nanti kakak silakan dibuka siapa. Coba di spotlight. Spotlight Kak Angga. Kak Angga di spotlight. Spotlight di mana? Di pin. Di speaker. Oh. Siapa ya? Ada King. Oh, coba King. King. Nian King. Halo, King. Jawabannya apa ya? Kamu tahu nggak? Susu. Coba kita jawabnya susu. Haha, betul. Wah, terima kasih. Siapa lagi? Saga, ada dua perbedaannya selain susu apa? Saga tahu nggak? Yang tengah. Ada yang bilang telur. Ya, perbedaannya adalah jus yang di tengah dan susu yang di sini. Sekarang kita bikin yang agak susah. Kita bikin yang agak susah. Coba. Ini dia pertanyaan yang kedua. Games yang kedua. Cari perbedaannya juga nih. Perbedaannya apa nih? Apa? Roti. Apa yang namanya roti? Teman-teman terima kasih ya jawabannya ya. Wah. Thank you wah. Teman-teman, terima kasih ya sudah mendengarkan. Kita pergi dulu ya. Kak Tessa sama Kak Wit udah mau bangun. Dadah ya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Maaf teman-teman. Kita mau apa ya?
mau bercerita, kita mau bercerita. Tapi bisa kok kita bisa tidur sih? Iya. Kak Tesar sepertinya masih kemute, Kak. Oh, masih kemute, kok bisa kemute ya? Sekarang sudah terdengar suara Kak Tesar? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Kok kita bisa tidur ya? Iya, nggak tahu lah. Kita mulai saja. Jadi kita akan bercerita tentang seorang anak yang bernama Kevin. Ya. Kevin ini kenapa? Sorry. Tunggu. Kok mukanya pada kayak gitu sih? Emang ada apa sih? Coba lihat galerinya ke arah. Eh teman-teman kita mau. Hah? Kita mau mulai ceritanya ini. Kita mulai cerita. Kan kita tadi tidur nih. Ketiduran nih. Maaf ya. Kita baru bangun nih. Kita mau mulai ceritanya. Ceritanya tentang seorang anak bernama Kevin yang bosen sarapan karena menunya itu aja. Makanannya dibuang. Kok mukanya kayak gitu? Mukanya kayak gitu sih. Mau dengar cerita tentang Kevin enggak? Hah? Udah cerita? Udah, Hah? Kak. Udah, Kak. Hah? Oh. Wah. Siapa yang ceritanya ini? Tentang Kevin? Siapa yang cerita? Siapa yang cerita? Hah? Siapa yang cerita ya? Coba teman-teman yang cerita siapa? Jojo. Hah? Kevin sama Jojo? Loh. Jadi yang membuat kan harusnya kita yang dongeng. Kita yang cerita kenapa jadi Kevin sama Jojo? Berarti yang membuat kita tertidur tadi itu Kevin sama Jojo. Wah. Aduh, mohon maaf ya teman-teman ya. Semoga tidak terjadi apa Kevin dan Jojo tidak membuat usil atau apa-apa. Mohon maaf juga kepada Pak Ditya. Kevin sama Jojo ceritanya gimana? Tuh, gimana ceritanya? Ya, ada ini enggak kalau Kevinnya pingsan di kantin sekolah? Tidak, Bu. Tadi Kevin pingsan enggak di sekolah? Kevin pingsan enggak di sekolah? Kok sama? Kevin tadi buang-buang makanan enggak? Kevin buang-buang makanan? Terus tadi Kevin sama Jojo mau beli coto enggak? Ya. Kok sama sih? Kalau Kevin tuh bosannya makan apa ya? Dia bosan makan apa ya? Nasi jagung. Nasi jagung benar. Berarti mereka dengerin pas kita bikin skrip tuh Kak Tesar. Iya, mereka itu ngintip berarti. Tapi teman-teman terhibur nggak sama ceritanya Kevin sama Jojo? Iya. Kalau Kak Tesar sama Kawi yang bercerita mereka, iya siapa itu terhibur ya, sekali. Ini gitu. Karena Kevin dan Jojo yang ceritain ya. Iya. Luar biasa. Ya. Berarti Kawi sama Kak Tesar sudah diwakili sama ya, Kevin sama dan Jojo ya. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan hadiah sehat semuanya. Hadiah dari penampilan kita kali ini apa Kak Tesar? Senyum yang lebar dari kita. 1, 2, 3. Wah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan lagi ke Kak Sharon dan Kak Catherine. Dadah, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Kak.